Halo Sobat Merapi, jumpa lagi di channel Janur Merapi. Kali ini saya akan membahas video yang sempat kemarin saya upload yang berkaitan dengan adanya dua sumber cahaya yang diduga itu lava yang terekam di kamera CCTV live streaming Merapi via Volcano YT. Tepatnya 4 hari yang lalu saya upload. Dan ada yang mengomentari bahwa itu hanya pantulan lensa kamera CCTV, dan juga ada yang mengomentari bahwa itu hanya editan saja. Begitu, tapi saya sampaikan di sini bahwa itu benar-benar hasil rekaman CCTV, begitu ya, tidak ada rekayasa sama sekali. Dan di sini sebenarnya ini hanya sebagai info awal saja ya. Kami tidak berani memastikan bahwa itu sumber atau titik api diam seperti yang sudah muncul di kubah lava 2021. Hanya saja di situ setiap kali terlihat di CCTV dan kali ini benar-benar di ketiga CCTV yang ada itu terlihat semuanya. Kemudian kalau dikatakan bahwa itu pantulan cahaya di lensa kamera, memang ada ya, contohnya yang seperti ini. Nah, itu ada pantulan cahaya di lensa itu kan terlihat ketika ada lava turun, dia pantulannya naik. Tapi yang saya maksud di sini adalah memang benar-benar ada apa di seperti di dalam kawah itu ada sumber cahaya begitu ya. Jadi diduga itu adalah titik api sebagai sumber lava yang juga sama seperti di kubah lava 2021 begitu. Itu adalah hasil rekaman CCTV yang pertama. Itu adalah CCTV Potrowangsan ya, dengan mode inframerah. Sedangkan yang kamera 2 dan 3 itu adalah tanpa inframerah atau modenya natural begitu ya. Dan di kamera yang tanpa infrared pun tetap terlihat ada dua sumber cahaya ya, dari yang kubah lava 2021 dan juga yang ada di seperti di dalam dari dalam kawah itu. Kemudian ke kamera yang ketiga itu juga tanpa inframerah. Tanpa infrared juga terlihat di situ ada dua sumber cahaya, yang pertama dari kubah lava 2021, kemudian yang kedua dari arah seperti di dalam kawah itu, kalau diamati seperti arah ke agak ke barat gitu ya. Baik Sobat Merapi, itu hanya sebagai informasi awal saja dan belum ada informasi resmi dari BPPTKG mengenai munculnya sumber cahaya lava tersebut. Dan kami hanya berharap dengan adanya informasi ini nanti semuanya bisa lebih waspada lagi. Tidak ada tujuan untuk meresahkan warga masyarakat yang berada di KRP. Dan apapun yang terjadi dengan Merapi, kita berdoa bersama-sama semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan. Amin. Dan terima kasih untuk Sobat Merapi yang sudah menonton video ini. Nanti akan selalu kami update perkembangan informasi mengenai Merapi.
Terima kasih.